6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 3, Bersyukur atas Keberagaman, pembelajaran yang pertama. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain sebagainya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya adik-adik. Jadi budaya Indonesia itu sangat amat kaya. Banyak sekali tari-tarian daerah, lagu daerah, permainan daerah, dan makanan daerah. Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Di sini ada bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Adik-adik semuanya, Jakarta itu memiliki suku yaitu suku Betawi. Nah, di sini setiap ulang tahun Jakarta, Mak Salmah ini akan mendapatkan banyak pesanan dodol Betawi. Kita lanjutkan ceritanya. Paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Wah, lama sekali adik-adik ya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi ini membutuhkan kerjasama. Paragraf yang ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Nah, ini tadi bacaan tentang dodol Betawi Mak Salmah. Setiap bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Dalam bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas.
Gagasan pokok sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan adik-adik. Itu bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung atau penjelas adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok yang ada. Kita baca tadi dan mencari tahu apa gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Kita lihat dari paragraf yang pertama dulu. Ya, dari paragraf pertama tadi ada beberapa kalimat. Di sini kita akan mencari tahu mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua dulu adik-adik. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Oh, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu intinya, jadi Jakarta akan berulang tahun. Lalu dijelaskan, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Apa pesanannya? Di kalimat ketiga, membuat dodol tradisional Betawi. Lalu, dodol itu untuk apa? Oh, untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta yang banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Itu kalimat keempat, masih menjelaskan tentang ulang tahun Jakarta. Nah, makanan Betawi menjadi jajanan di festival ulang tahun Jakarta. Lalu yang keenam dijelaskan lagi, makanan apa saja yang menjadi primadona waktu menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari sini saja kita sudah tahu adik-adik bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya. Kalimat kedua sampai kalimat keenam adalah gagasan pendukung atau penjelas dari gagasan pokoknya, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf kedua sendiri juga terdiri dari beberapa kalimat. Ya, Kak Citra buat dalam bentuk kalimat nih. Kita lihat di sini dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Dikatakan Mak Salmah bekerja keras. Lalu bekerja kerasnya apa? Oh, di kalimat kedua, ia dan beberapa tetangganya membuat adonan dodol. Lalu bahan-bahannya dicampur menjadi satu. Dijelaskan bahwa dalam membuat dodol Betawi ini dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga terlibat. Nah, di sini kita sudah tahu sebenarnya. Paragraf kedua ini, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, dan sisanya adalah gagasan pendukung di kalimat ke-9 ini. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Itu bisa berupa kesimpulan adik-adik. Jadi gagasan pokoknya itu terletak di kalimat pertama, dan sisanya adalah gagasan pendukung. Adik-adik bisa cari tahu untuk paragraf ketiga. Coba kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu adik-adik? Coba ya kamu tulis di kolom komentar. Apa nih makanan favorit kalian dari daerah kalian masing-masing? Apakah kamu juga menyukai makanan khas dari daerah lain? Ya, mungkin kalian ada yang suka makanan khas dari daerah orang lain. Tidak apa-apa adik-adik. Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Wah, makanan khas negeri kita itu sangat banyak adik-adik. Bahkan salah satu makanan dari Indonesia itu merupakan makanan terenak, salah satu terenak di dunia, yaitu rendang ya. Daging rendang itu terkenal loh di dunia. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa contoh makanan khas daerah dari bangsa atau negara kita Indonesia. Yang pertama adalah sego jamblang ya. Ini bacanya sego jamblang, bukan sega ya. Sego itu bahasa Indonesianya nasi.
Nasi jamblang itu dalam bahasa Indonesianya adalah makanan dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang itu berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, ini adalah nasi jamblang ya adik-adik ya. Ada nasinya, ada telurnya, ada dagingnya, ada sambalnya. Ini adalah nasi dari Cirebon, Jawa Barat. Makanan khas berikutnya adalah nasi pecel. Nah, nasi pecel ini adalah nasi pecel khas Madiun, Jawa Timur. Dan biasanya masyarakat Jawa Timur itu suka sekali sarapan dengan nasi pecel. Apakah adik-adik pernah makan nasi pecel? Rasanya pasti enak sekali. Apalagi di situ ada sayur-sayuran yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan khas Indonesia yang selanjutnya adalah lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah kita temui di daerah Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, di sini ya ada lontong, lalu ada sayur-sayurnya, ada telurnya ya, ditambah sambal, ditambah kerupuk dan lain sebagainya. Makanan khas berikutnya adalah nasi krawu. Nasi krawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi adik-adik. Nah, nasi krawu ini berada atau berasal dari kota Gresik. Kita boleh memakannya tapi tidak boleh terlalu sering karena mengandung kadar minyak yang cukup tinggi. Makanan khas Indonesia selanjutnya adalah yang berasal dari Yogyakarta. Siapa yang tahu nih apa makanan khas ini? Ya, namanya adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa itu disebut sego gudeg. Ini adalah makanan favorit di Yogyakarta ya. Ada nasi, ada makanan dari sayurnya itu dari sayur pohon nangka ya. Ini diolah menjadi makanan namanya nasi gudeg. Diberi telur, lalu ada suiran ayam, ada kerupuk atau kulit dari sapi ya. Ini adalah krecek kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Jadi makanan ini sangat terkenal dari Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional itu ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka itu berteriak dan membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Pasti adik-adik pernah ya mendengar orang berjualan dengan berteriak, menawarkan dagangannya, misalnya sate-sate, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu mengeluarkan suara. Kita sudah belajar bahwa setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan suara atau bunyi. Ingatkah kamu bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi itu adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya adik-adik? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Kita akan bersama-sama melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya supaya anak-anak atau adik-adik semuanya bisa membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dua tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah-langkah kerjanya adalah susunlah dua baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkanlah tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji tersebut. Letakkan arlojinya ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain.
Apakah adik-adik mendengar bunyi detakan jarum arloji? Pasti masih mendengar adik-adik. Lalu minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu akan mendengarkan bunyi detak jarumnya? Nah, nanti kalian bisa praktekkan adik-adik. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, di sini nanti bunyinya akan dipantulkan adik-adik dari piring kaca tersebut. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita ganti dengan gabus, maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, tabung pertama tadi kita bisa mendengar bunyinya adik-adik. Jadi kalau tanpa penghalang, kalau dihalangi oleh piring kaca, otomatis bunyinya akan memantul. Jika kita halangi dengan gabus, bunyinya akan terserap. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke bioskop? Nah, di bioskop itu suara di dalam ruangan bioskop itu tidak akan terdengar dari luar. Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan bioskop itu dipasang gabus atau karpet yang gunanya untuk menyerap bunyi, sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan bioskop tersebut. Begitu juga dengan studio musik, biasanya ada peredam di situ. Ada karpet yang bisa menyerap bunyi-bunyi sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan. Itu memakai prinsip bahwa bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras dan bisa diserap jika mengenai benda yang lunak. Itu kesimpulan dari percobaan tadi. Begitu adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.